بسم الله الرحمن الرحيم. Empat perkara inilah yang menjadi tujuan seseorang itu menikahi seorang wanita. Ada yang nikah karena kecantikannya, ada yang nikah karena hartanya, ada yang menikahi seorang wanita karena garis keturunannya, ada pula yang menikah karena agamanya. Kemudian perhatikan jemaah sekalian, mari kita simak jemaah sekalian kelanjutan dari hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatiddin taribat syadak." Pilih wanita yang bagus agamanya, sungguh kamu akan beruntung, sungguh kamu akan bahagia. Subhanallah. Di antara empat poin ini, kecantikan, harta, garis keturunan, agama, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk memilih yang paling bagus agamanya. Taribat syadah, kamu akan beruntung, kamu akan bahagia. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau seseorang itu menikahi seorang wanita hanya semata-mata karena kecantikannya, berapa lama sih kecantikan tersebut akan bisa bersama wanita? Berapa lama? Yang tadinya kulitnya mulus, pergantian tahun demi tahun menjadi keriput. Rambut yang dahulunya hitam kemilau sejalan dengan waktu yang bergulir, akhirnya kemudian tumbuh uban. Gigi yang tadinya rapihnya masya Allah, akhirnya sudah mulai pamit satu persatu. Berapa lama jemaah sekalian? Berapa lama bisa bertahan kecantikan tersebut pada diri seorang wanita? Ditambah lagi didapatkan wanita-wanita yang cantik tersebut terkadang merasa dirinya itu di atas, ya, sombong, angkuh terhadap suaminya. Apalagi kalau suaminya itu parasnya pas-pasan. Ya, dia cantik, kemudian suaminya pas-pasan. Nah ini nih, subhanallah, mulai bertingkah. Na'udzubillah. Ya itulah salahnya Kak Bu, karena kamu nikahi karena kecantikannya. Yang kedua, harta. Berapa lama sih dan berapa banyak harta yang dimiliki oleh wanita tersebut? Akan hilang, akan sirna. Bisa jadi dia bangkrut. Kemudian garis keturunan belum jaminan. Bagusnya garis keturunan memberikan jaminan bahwa dia itu juga orang yang baik, belum tentu. Akan tetapi jemaah sekalian, tak kalah seseorang itu memilih seorang wanita karena agamanya, subhanallah, itu kecantikannya tidak akan pernah pudar jemaah sekalian. Kenapa? Karena cantiknya seorang wanita yang soleha tersebut itu bukan cuman di luar, tapi di dalam, yang dikenal dengan inner beauty, kecantikan batin, dari akhlaknya, dari keimanannya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatannya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatannya kepada suaminya. Cantik, kaya, tapi membangkang pada perintah suami. Mau apa kita? Jangan jemaah sekalian, yang ada sakit hati. Cantik, kaya, tapi malas beribadah kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi pilih yang bagus agamanya.